Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah. Berbagi keberkahan di pagi yang cerah ini. Di Indonesia jam berapa? Di Indonesia jam piro, Rek? Selisih 4 jam ya. Iya, betul. Sembuh jam piro? Di kene baru turun subuh, matahari belum keluar. Berangkat. Sekarang lagi sarapan di Hotel Al-Mukarrama Al-Masih. Masya Allah. Desember, ya, ini ada beberapa teman sudah nabung, alhamdulillah. Desember nanti umroh bareng Gus Nur bersama keluarga besarnya Gus Nur, insya Allah. Mas Pur. Priority travel, Masya Allah. Ini keluarga besarnya Mas Pur semua ini. Ayo Mbak, nyapa Mbak. Lu, ini keluarga besarnya Mas Pur. Ini apanya Mas Pur ini? Ponaan ini? Ponaan. Sama. Mbahnya Bauti. Mbahnya Mas Pur, Bauti, Masya Allah. Mbah Buyut. Mbah Buyut nggih. Nggih. Lho, sudah sepuh semangat lho, Dulur. Nah, ini tante ya? Yeah. Alhamdulillah. Ini kepala keluarga kalau ini. Siapa ini? Pak Agus. Agus Wahyudi. Agus Wahyudi. Pacitan ya? Ya, betul. Pripun? Anu seluruh dunia. Jih, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai Mekah. Belum sampai Mekah, saudaraku. Ini masih di Madinah. Doakan saya Gus bisa umroh, amin. Nabung ya, Padang Sidempuan. Oke. Jam 12 waktu Singapura. Amin. Singapura jam 12. Oh, jam 12 Singapura. Mohon doanya Atin Pinggir Sari, tak doakan labbaik Allahumma labbaik. Hasanuddin Haji Takung hadir Gus Nur. Lampung hadir, semoga bawa berkah. Gak mesu-mesu lagi. Ini kene gak mesu rek. Tapi Indonesia macam-macam yo. Wes yo, Masya Allah, rezim Jokowi makin garang terhadap. Wes, dek ini kalau ngomong elek, gak usah ngerasain rezim. Salam kenal dari saya teman di Saudi Arabia, Thaif, Hongkong hadir, diajeng sayang, amin. Bojonegoro hadir. Jamaah yang lain kemana tadi? Kita 28 jamaah ini. Mencar-mencar. Jamaahnya mencar-mencar. Jam berapa Gus sekarang? Sekarang 7:15. Sehat ya Gus, amin. Jangan lupa doakan, insya Allah. Maulina Wati. Di sini nih kalau Priyo hadir, Gus ditunggu banser katanya di Mekah. Samperin aja Gus, doain moga mereka dapat hidayah. Di Joko Lisani rek, di Madinah rek. Ya, banser ansor siapapun. Ya, aku kemarin dikirimi video banser ansor nunggu nyari aku di Mekah. Nanti ketemu ya, insya Allah ketemu. Nanti tak tunjukkan hotelku nanti. Silahkan. Nitip doa. Waalaikumsalam. Minta jodoh, insya Allah. Taipei nyimak, amin. Doakan saya Gus, semoga cepat sukses. Keling, LC, Crown Ambassador, Ali Rujono. Kuatkan impian ya. Banyak doa, kuatkan impian. Dari pemberangkatan Gus, mohon jawab Thaif. Salam Gus, kefalik, amin. Alhamdulillah. Doakan saya Gus, semoga saya masuk perguruan tinggi untuk melanjutkan profesi apoteker. Barakallah, barakallah, barakallah. Gus Nur ada di Madinah ya, Masya Allah, amin. Yang nyinyir sama Gus Nur lagi ngapain ya? Nggak ada, kita doakan semuanya. Nggak ada nyinyir, nggak nyinyir. Isinya dunia lengkap, rek yo. Ambil positifnya. Jateng. Bantu doanya Gus. Taiwan hadir. Kembang Kelana.
Doain rezim ini segera berakhir Gus. Barakallah, saya enggak berani doakan jelek. Udah benar Allah, semuanya Allah yang memutuskan ya Allah ya. Kapan ada di Jakarta Gus? Jakarta saya tanggal 8. Tanggal 8 Januari saya tablik di Jakarta. Nanti saya share brosurnya. Mas, nyapa karo jamaah Mas. Dari mana rumahnya Mas? Sidoarjo. Ini jamaah salah satu 28 orang ini salah satunya. Bu. Iya. Titip salam sama keluarga di Sidoarjo, banyak nonton ini Sidoarjo. Oh iya. Live ini. Oh. Ayo. Pun, nonton toh. Pun, iya. Grogi, grogi. Masih enggak grogi ya? Iya. Yeah. Alhamdulillah. Mas Pur kemana? Semoga Gus Nur sehat selalu. Gus Nur doakan saya S2 Taiwan sukses. Dipanggil Allah, insya Allah, subhanallah. Tolong aku hadir, salam kenal Gus. Si aku tak rilek, rek. Pak dari mana Pak? Bondowoso, Madura. Madura. Lah, Bondowoso ni Madura lagi. Anu Pak, benda Bondo teretan dari Bondowoso nyongok kia. Pian salam Pak, macam apa Madura teren? Salam udah setajen warga Bandar Besar, orang areng bering ibadah umroh daripada dan jalanan keluar lain dari ibadah. Oh, bagus. Itu Madura. Di Madinah ini semua yang nangani cateringnya maknya orang umroh itu orang Madura. Luar biasa Madura ini. Katanya bapak tadi daripada rekreasi kemana-mana ke luar negeri kemana-mana mending kesini ziarah ke makamnya Rasulullah. Sebenarnya apa tadi saya bingung kenapa. Semoga terwujud semua impian salah satunya umroh dan haji. Amin. Bareng saya Desember sama keluarga besarku atau akhir Maret nanti mampir Turki. 29-30 juta ya di Turki 2 hari. Sehat selalu Gus, doakan saya semoga tahun depan. Amin. Boleh minta WA punya pacar Ustadz? Saya dari Kalimantan. Boleh minta WA punya pacar Ustadz? Iya maksudnya. Mohon Muhammad Nainul Huda Pak Ustadz maksud saya. Arif Surabaya yang di Taichung Taiwan hadir. Gus Nur Pancen Oye. Boten oye biasa mawon. Salam santun Gus. Ini bukan anu lo ya. Berpikir positif ya rek. Live di tempat karaoke juga boleh. Live di alun-alun sambil joget juga boleh. Live mendem juga boleh. Kan orang kan macam-macam lah. Ini aku live dalam rangka ibadah umroh, jadi bukan ria. Makanya tadi di Madinah di Masjid Nabawi saya nggak bawa handphone, fokus. Ini kan di restoran, ibadahnya sudah selesai. Makanya nantilah di hari terakhir di Madinah nanti, insya Allah saya bawa handphone, tak live di dalam Masjid Nabawi biar ketularan. Kalau sekarang saya masih menikmati kesahduanku berdua dengan Allah. Aku lagi menikmati hakku berdua dengan Rasulullah. Jadi aku gak mau live satu hari dua hari ini, gak mau live di Masjid Nabawi. Nanti kalau sudah mau ke Mekah baru tak live ya. Salam nang Habib Rizik. Insya Allah nanti di Mekah insya Allah kita sudah buat janji sama Habib Rizik. Barakallahu, semoga sama selalu ada dalam lindungan Allah. Semoga doa baik ini juga kembali kepadamu Bunda Dwi Danda ya. Komen ya bagus asat amin. Salamin buat Habib Rizik Gus, Maklin. Jam 12 waktu duhur. Ini namanya dimensi ruang dan waktu. Ya selisih jam, selisih waktu. Hongkong nyimak, semoga umat Islam semakin bersatu. Semoga sosial. Aku nggak mau kenyang banget. Bondowoso, apa mana ya? Oh, Mas Pur tak nduk. Mas Pur tak nduk sego kuning. Sama bulik satu. Oh, tanduk. Bupur, Mas Pur tanduk bupur. Pak Yanto, Bu Indah ada di hotel lain, nggak kumpul dengan kami.
Bungunya di mana? Di hotel satunya. Hotel satunya. Bu Lukman, Bu Indah, ayo sarapan dulu. Kepiting Tambak Sari. Assalamualaikum, Gus, sehat. Amin. 212 yang nonton. Abu Dhabi Nyima Toif. Ayo, mau tanya apa ini yang mau tanya? Itu orang Madura itu. Orang Madura semua. Ini Bondowoso ya. Bondowoso ya, Bu ya. Madura iki. Nek salam Madura tere, nek areng Bondowoso banyak nyongok nek. Bondowoso kama. Beringin. Arak-arak beringin. Oh, tuh ketemu orang Bondowoso. Mas lewat dekat. Madura iki. Indonesia bisa. Bila Pleman? Tanggal 5. Oh, kenapa are? 12. 12 ge. Kula sangang are. Oke, Bula Palu. Sulawesi. Nah, nyaman Madurun. Abis bodo Probolinggo. Mungkin yang Probolinggo nih, Kak. Nyaman Madurun. Tetanggana taat Kanjeng Taat di Mas Pribadi. Oh. Eh, modar pabrik lo yo, masak pabrik dosa. Mubadir. Tenang. Ketemu dengan saudara di Bondowoso. Tadi itu ngomong Madura, Rek. Iya. Saya dari Madura Sumenep, tolong panggil saya Suntira. Suntira, berangkat Suntira. Labbaik Allah. Saya nitip doa di Raudhah ya, Pak Ustaz Muhammad Ainul Huda, insyaallah. Aku ku sariawan, Rek. Jadi lek ngomong iku di apa ngene ku duduk lembeng, garing lambeku, ono jok sudon. Kok dikira LGBT. Mampruko enak. Gus kok gak bisa bahasa Madura. Doakan saya Pak Gus Lur, semoga saya bisa bersilaturahmi, amin. Nyicipi jemblem opo ora, cuk. Barokallah. Lancar rezekimu ya. Ibumu Madura. Bagi dong tat barokallahu fik. Gus, di hotel apa antum, Gus? Hotel Al Mukarrom Al Mubarok Al Masi. Lo tadi kan sudah tak tulis di situ, di prolognya itu. Ayo lek Katerina ayo. Panggil saja Pak Ramadan Ramlan, insyaallah. Medan Nyimak Yuspi Han Yunus. Pakai Vaseline, Ustaz. Oh iya. Suruh pakai Vaseline biar gak kering. Ya suwun ya sopo iki Bunda Cica Alzara. Nggih. Suwun doane. Syarir Manuk Wari. Gus Nur, kalau ketemu Habib Rizik siap usahakan siaran langsung insyaallah. Komenku enggak dibaca, Pak. Hamdak. Saya selalu Gus Pieto kok enggak dijawab pejuang subuh. Endi? Tanya apa dirimu? Jangan lupa bahwa saya juga ya Pak Dwi Mawar, insyaallah. Doain saya Gus cepat dapat jodoh. Allahumma hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sing jomblo ndang kawin ndang nemu jodoh kabeh, amin amin. Mau ikut ke Turki boleh akhir Maret. Gus, saya mencintaimu karena Allah dan saya insya Allah juga mencintaimu karena Allah. Doain cepat dapat jodoh soleh. Estri Kurniawati sudah tadi ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bunda Astrin Malang hadir. Saman kate ngomong mana ta? Kok ente-ente? Ayo ngomong mana yo. Endi Bapak? Iku. Pak nyapa dulur Sidoarjo, Pak? Sidoarjo. Assalamualaikum. Sidoarjo pundi? Pasurwajo. Banyak orang Sidoarjo nonton. Iya. Pasurwajo di Anggrek Mas. Monggo Kinara. Amin. Timbangane rekreasi nang Singapura ya. Iya. Ya Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ya. Mending ke sini ya. Ke sana. Mending ke Sidoarjo. Sama ziarah ke makamnya Rasulullah ya. Belakang-belakang rumah itu ada. Iya, Bapak Ali Masud. Nggih, napa? Belakang rumah kan ada katanya ada tukang nama. Oh, nggih. Iya, Haji Ali Masud.
Oh, okay. Sekarang trennya itu liburan untuk umroh bersama Madani Tour. Oh, okay. Promosi travel, okay. Promosi. Nah itu tadi jamaah. Jadi kita 28 hari ini ya. 28 jamaah. Salam buat Imam Besar Habib Rizik Revi Sunni CSY. Apa kabar Mekah Madinah Gus, kangen suasana. Nuriani berangkat sini lagi ya Mbak Yun. Tembelek ki dol tambunan. Muga-muga awak melancar rezekine, selamat mati ini gampang. Juh ki. Muga-muga matimu gampang. Husnul khotimah. Sinta Aura. Suwun ya Mbak Sinta. Tembelek kucing ki. Alhamdulillah. Aku di Madinah yo. Aku gak wani ngomong kasar, aku gak wani bales kasar. Wis puas-puas no. Kolek di Indonesia kok metu mane blogo sutone engko yo. Lek kene aku tak jaga lisan. Aku tak jaga ati yo. Alhamdulillah, Gus Nur, kulo dadi apapun yang nyinyir orang tentang Gus, tolong doakan saya di sana. Gus, monggo kapan aku silaturahim ke Ponpes Al Zaitun Indramayu, insya Allah. Setengah delapan. Nggih, monggo ketemu di lobi nggih. Belum kan masih berawal. Belum kan? Oh iya. Jam 8. Iya, monggo. Kembali ke kamar. Ibu kalau mau ke atas dulu enggak apa-apa. Jangan enggak khusus jam 8 buat nonton. Sesuai ini mau. Nggih, pun monggo. Khusus ada di Wes kita naik dulu. Nggih, monggo. Hari ini wes yo rek, berapa menit ini? Tak akhiri dulu ya. Kita mau ziarah-ziarah. Gus Nur panggil aku dari situ. Rifaqat Al-Badri. Ora sah digatekne, Pak. Di Mekah hotelnya apa, Gus? Belum tahu, Haji Momo Aldo. Belum tahu Sidoarjo. Nyimak Pak Gus Polda DIY Pol daratan insyaallah ya. Kering. Ayo sambil menuju kamar. Oh iya. Sampean dari mana? Cirebon. Oh nih. Angonnya kok dulur Cirebon. Assalamualaikum. Merantau di sini lama? Alhamdulillah udah 4 tahun. 8 tahun di sini. 4 tahun di sini. Terus kok kenal Gus Nur? Sering lihat di YouTube. Ya. Di YouTube. Yes. Oh iya, barakallah ya. Nggih nggih, barakallah Mas nggih. Wong Cirebon. Nggih, Pak. Dari mana? Dari Jember, Gus Nur. Jember ya, nyapa dulur Jember. Assalamualaikum. Dari Jember ya. Masyaallah. Ya, saya tahu sering. Ya di YouTube. Oh, nggih, barakallah. Sembah nuwun nggih. Nggih, monggo. Mas. Banyak ketemu saudara, banyak ketemu dulur. Alhamdulillah Lumajang ya. Ayo nyapa dulur Lumajang. Assalamualaikum Lumajang. Aku wong Lumajang delok iki. Gustur, Gustur. Jember. Gustur. Nih, mana? Situ Bondo. Nek situ Bondo. Poteran nampian nyongo, tore ngocak, ngocak pian salam. Katakan satu jam, Pak. Oke. Jenengan muridnya nggih? Anak-anak ini anak-anak itu. Oh, jadi jenengan yang berangkatkan nggih. Oh, ini guru-guru. Nggih, punya anak-anak. Guru anak-anak, guru ngajinya anak-anak diberangkatkan sama wali muridnya, Masya Allah. Nggih. Situ Bondo Madura. Madura. Wong Lumajang lek mangan ganteng ya. Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi jam berapa ke lobi ini? Kan kemarin janjinya 7.30 ya. Ini kalau masuk lift mati nih, enggak ada sinyal.
apa mana ya, Gus, mohon doanya untuk saya dan keluarga, semoga dapat keberkahan dan segera menyusul. Wiwin Gurung. Insya Allah semuanya, kalau dulu waktu saya masih belajar ilmu-ilmu afirmasi itu kayaknya juga gak mungkin ya umroh itu ya, apalagi haji ya, kan gak mungkin. Cuma setelah mulai melakukan hijrah radikal, baca-baca buku positif, terus apa itu, afirmasi lah istilahnya, the law of attraction ya, ternyata kejadian. Ini sudah membimbing jamaah umroh yang keempat kalinya ini. Berangkat insya Allah, berangkat saudaraku ya, berangkat. Rahma Fani, makanya berpikir positif terus, bayangkan Ka'bah, berangkat. Ali Muhammad Ba'aqil, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Dari Malaysia, salam kenal Pak Ustadz, insya Allah. Purwodadi Gerobokan Jawa Tengah, Airin Digi Media, insya Allah. Ikut Pak Agus, Emi Casey. Ustadz sebut nama saya, insya Allah Ragil Biyungi. Terus ketemu Habib Cak, durung, durung rek, iki sini Medina rek. Taiwan nyimak, Cilacap nyimak. Aku tak ke kamar yo, tak ajak ke kamar yo. Nanti kalau mati sebentar enggak apa-apa yo, kan masuk lift yo. Loh, kunci ini tak gowo. Naik ya. Lantai 4. Turun dulu. Lagi tuh paling dada sinyal ini boten ini live dan Facebook hati-hati Bu, hati-hati Bu, hati-hati Bu, hati-hati Bu, dalam